Aja pada takdir. Oh iya, kepala sekolah bilang rapat besok sangat penting membahas soal tour student bulan depan. Apa benar? Begitulah. Aku pergi dulu ya. Pasti Kak Jo sudah di depan. Cie, jika begitu selamat bersenang-senang Nona Mikaela. Iya, terima kasih Clara. Bye-bye. Ajo. Mikaela, kenapa lama sekali? Jadi kau menunggu lama? Tentu saja sayang. Sekarang kita mau kemana? Kan kau yang mengajakku. Haha, benar juga. Ayo, itu rahasia. Nanti kau akan tahu. Mikaela? Kenapa? Aku rasa pernikahan kita sebaiknya dipercepat saja ya. Apa? Kau itu aneh. Iya, maafkan aku sayang. Entahlah, aku benar-benar takut. Apa? Takut? Takut soal apa? Katakan apa ada masalah? Sebenarnya tidak. Tapi sepertinya aku akan kehilangan kau. Aku takut, sayang. Bukankah kita sering membicarakannya, kan? Sejak ibuku meninggal, aku memang kesepian dan tinggal sendiri. Tapi aku ingin menata hatiku dan menikmati masa ini. Baiklah.
Aku janji, saat kau melamarku lagi tahun depan, aku akan menerimanya. Apa? Kau masih memintaku menunggu sampai tahun depan? Iya. Aku mencintaimu. Baiklah, sampai kapanpun, aku akan menunggumu. Aku juga mencintaimu. Terima kasih kau sudah mau bersabar untukku. Jidan, kau baru pulang semalam ini? Ya Tuhan, kau bahkan sering pulang tengah malam beberapa minggu ini, nak. Aku sangat sibuk, Bu. Bukankah Ibu tahu banyak masalah di perusahaan dan kerjasama baru dengan Budi Krop itu membutuhkan aku sepenuhnya. Nah, Aryan sering menanyakanmu, dia merindukanmu. Kau tahu, sejak sore tadi dia bahkan sering bolak-balik masuk ke kamarmu dan kau tidak ada. Ibu mohon tolong, perhatikan sedikit saja putramu, Jidan. Bukankah di rumah ada ayah dan ibu? Kalian kan sudah memperhatikan dia, untuk apa masih mencariku? Aku tidak peduli. Jidan, jangan berkata seperti itu, dia anakmu. Dia bukan anakku. Kau, dengar, dia anakmu. Darah yang mengalir di tubuhnya sama dengan darah di tubuhmu. Dia memiliki marga barak. Jangan memungkiri lagi soal itu. Tapi dia terlahir dari rahim seorang wanita pengkhianat. Dia menjijikan sama seperti ibunya. Ya Tuhan, kau... Terserah ibu. Tetap membiarkan anak itu di sini, aku tidak peduli. Yang jelas, jangan menunjukkan wajah anak itu di depanku. Aku muak. Sampai kapan putraku akan seperti ini? Sampai kapan? Ya Tuhan, ampunilah putraku. Dia tak mengakui darah dagingnya sendiri. Dia selalu menyalahkan Jessica. Dia bahkan menganggap menantuku seburuk itu. Maafkan Ibu Jessica. Tak akan bisa menyadarkan Jidan hingga kini. Seharusnya dulu kita tak memaksa Jidan menikahi Jessica. Seharusnya kita tak memaksakan keinginan kita ke anak kita sendiri. Iya, aku juga menyesal. Kasihan Aryan. Dia yang harus menanggung semua ini. Dia tak pernah merasakan bagaimana memiliki orang tua. Jessica meninggal setelah melahirkannya. Dan anak kita satu-satunya malah tak mengakui darah dagingnya sendiri. Kenapa kita orang tuanya malah tak bisa berbuat apapun? Jika saja dulu kita tahu Jidan tak bahagia dan terpaksa menikah, aku tak akan menjodohkan mereka. Pasti kini putraku telah menemukan wanita yang dicintainya dan hidup bahagia dan tak akan ada skandal perselingkuhan itu. Kasihan cucuku. Kita doakan saja. Semoga Jidan akan sadar dia memiliki putra yang sangat membutuhkannya. Berusahalah membuka hatinya. Sebesar apapun kesalahan Jessica, anaknya tak pantas mendapatkan kebencian dari ayahnya. Terima kasih telah menonton!
너를 데리러 가도 좋았던 너의 아픔까지 나누고 싶었어. 후회 없는 사랑이었지. 너와의 지난 나를 돌이킨 뒤 이젠 쳐다보지 못해.